Lucu banget. Suara aku kedengeran nggak suara aku? Suaraku kedengeran? Oke. Hai hai. Lucu banget bintang-bintang. Ini tuh kalau kameranya aku kayak gini di kalian jadinya gimana sih? Miring ya? Emang emang harus kayak gini ya? Oke, kayak gini. Oke. Oh my god. Ibu kenalan aku. Halo. Gimana hari ini? Apa kabar? Udah deketan ya. Seneng banget akhirnya Gen 10 sekarang udah dapet showroom. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Mohon bantuannya. Itu perkenalan dulu gak sih? Gitu perkenalan dulu kali ya. Jiko jangan ya. Jiko kali ya. Oke. Watashi no kokoro unlock akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Kita ngapain ya? Kita perkenalan dulu kali ya. Halo, aku nama aku Indira Putri Seruni, bisa kalian panggil Indira. Aku dari generasi 10, trainee JKT48. Umur aku sekarang 17 tahun. April ini aku 18 tahun. Akhir April, ingat. Akhir April aku 18 tahun. Terus hobi aku dance, baca buku, baca komik, nonton anime, dengerin lagu. Iya, 26 April ya guys. 18 tahun aku 26 April. Kita ngapain hari ini? Ayo kita ngobrol. Kalau kayak gini deket banget. Komennya udah kelihatan. Iya, aku ulang tahunnya pas puasa. Udah hampir 2 apa 3 tahun berarti aku ulang tahun pas puasa terus. Suara suara kipas aku ganggu gak sih? Kayak suara hujan ya? Gak hujan tau di sini tuh suara kipas. Ganggu gak? Apa mau aku matiin aja? Gak usah ya, panas kalau dimatiin sih. Iya bener. Oke, kita ngapain? Kita ngobrol. Halo, oh my god, banyak banget yang nonton aku tadi. Halo, ngapain ya? Kalian tau gak sih, jiko aku tuh kan diambil dari anime.
Kalian tahu nggak sih anime apa? Aku sempat lihat sih ada posan gitu, kayak yang tahu jiwa aku tuh dari anime apa. Kalian yang tahu nggak sih, yang inget nggak sih itu anime apa? Itu anime lama tahu, harusnya pada tahu. Tapi emang nggak yang terkenal banget. Iya, animenya udah anime lama. Aku nonton tuh waktu masih SD. Zaman-zaman nonton anime tuh masih pakai kaset gitu loh, beli kaset DVD. Bukan yang streaming gitu. Bukan, bukan Sailor Moon. Sugihara Party. Itu banyak banget yang sering kebalik tau gak, kayak Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Sugihara Party. Tapi emang mirip-mirip semua gak sih anime kayak gitu tuh? Kenapa pilih Jiko-nya itu? Biasanya menurut aku anime-anime waktu aku nonton SD tuh kayak berbekas banget gitu di aku. Terus kayaknya lucu aja kalau dimasukin ke Jiko. Susah banget dibacain komennya. Hilang-hilang terus. Kalau sekarang aku lagi ini, aku lagi nerusin nonton Demon Slayer. Aku baru nonton Demon Slayer. Sekarang lagi yang season 2. Gen 10 pada suka anime ya? Gak semuanya sih, tapi emang kebanyakan pada nonton anime. Aku, Giselle, Ella, Cilin pada suka. Kemarin kan aku sama Ella sama Giselle habis ke event anime Jepang gitu bertiga. Iya deh, ternyata aku kemarin foto-foto sama cosplayer tuh cuman sama Genshin semua, tau gak sih? Aku foto sama Zhongli, Fenty, Child, siapa lagi ya? Banyak. Terus kirain aku kan kemarin waktu di event itu tuh bakal anime-anime doang kan. Pas keluar mallnya tuh ternyata ada ini, kayak mobil dihasilin stiker Iris gitu, tau gak sih kalian Iris? VTuber. Kalian ada yang nonton VTuber gak sih? Aku suka banget VTuber. Suka nontonin VTuber. Terus ternyata pas keluar mall itu ada Iris kan, mobil dikasih stiker Iris gitu, kayak Iris. Terus akhirnya aku foto. Tapi nggak sama aku fotonya, aku foto mobilnya doang. Suka anime genre apa? Aku kalau anime lebih suka fantasi action. Fantasi action gitu. Kayak apa ya, di fantasy action, terus yang magical girl gitu, The Demon Slayer. Itu kemarin aku baru nonton Demon Slayer, tau gak sih aku nonton Demon Slayer aja itu gak sengaja. Sebenarnya aku tuh mau nontonnya Hunter x Hunter, aku nyari ada Killua gara-gara aku lihat di TikTok, tapi ternyata di aplikasi streaming aku tuh gak ada Hunter x Hunter, jadi ya udah nonton Demon Slayer aja dulu. Jujutsu, aku belum nonton Jujutsu. Kemarin tuh ya, Ella tuh kayak ngajakin aja nonton Jujutsu yang baru itu kan, yang movie. Terus aku kayak gak ngikutin. Muka aku selain tapi gak kebaca komennya, aku harus maju-maju. Haikyuu, aku belum nonton Haikyuu. Aku tuh orangnya males banget nonton yang berepisode gitu loh. Aku lebih sering nonton anime movie. Kebanyakan aku nontonnya anime movie. Kalau yang series tuh kebanyakan aku males.
One Piece, enggak lah. One Piece panjang banget. Aku tau gak sih, aku waktu nonton, udah lama sih aku nonton Violet Evergarden kan. Itu kan cuman dikit ya episodenya. Terus aku tau itu Violet Evergarden tuh emang seru banget. Aku nonton setiap episode kayaknya nangis. Tapi pas udah hampir pertengahan series tuh, aku kayak mau makan dulu kan. Jadi aku tinggalin dulu tuh, gak nonton dulu. Terus pas udah mau balik nonton lagi, aku baru males gitu loh. Kayak, udah lah ntar aja aku nontonnya. Akhirnya kayak 2 bulan kemudian baru aku tonton lagi. Baru aku beresin. Bayangin aja kalau aku nonton One Piece, gak akan selesai tuh. Lucu banget bintangnya. Terima kasih. Itu gift ya? Terima kasih. Suka drakoran gak? Aku kalau drakor tuh ya, episodenya sedikit. Tapi satu episode tuh 40 menit. Males banget. Jadi aku udah lama banget gak ngikutin drakor. Ini kemarin waktu lagi rame apa 21 25 itu, aku terus Business Proposal aku nggak nonton, males. Ya kan sampai ada yang 1 jam itu males banget, aku nggak kuat nontonnya. Kalau anime tuh satu episodenya banyak, tapi satu episode kan 20 menit. Terus jadi kayak ada kesan, wah aku udah selesai nih satu episode 20 menit doang. Terus akhirnya semangat buat lanjut. Kalau drakor tuh terlalu lama. Jadi begitu. Assassination Classroom aku belum nonton. Tapi lagunya sedih. Aku udah sering dengerin lagu-lagunya. Iya, rumah aku dekat masjid, jadi azannya kedengeran. Azan dulu. Oke, azan dulu ya, guys. Diam. Lucu banget ada teddy bear ya itu. Terima kasih. Mata aku selayar. Suka, ya aku mau jawabin pertanyaan tapi lagi azan gak enak guys. Bentar ya guys. Lucu banget bintangnya, terima kasih. Bentar ya guys ya. Besok puasa. Besok kan ya bener puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Aku puasa juga besok. Semangat puasanya. Muka aku deket banget ya. Oh, ada yang minggu. Hari ini tuh hari apa? Hari ini hari Jumat ya? Jumat apa Sabtu sih hari ini? Puasa tuh emang mulainya ada yang beda-beda ya. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Ya
udah semangat puasa pokoknya. Kita puasa juga, aku puasa juga. Masih kedengeran banget ya azannya, ampun bentar ya guys. Ada disco, lucu banget. Kita mari. Terima kasih. Iya, lagi azan malah jadi yang disco. Kok nggak boleh, jangan. Kak Indira suka main basket nggak? Aku suka, bukan suka sih, waktu dari SD SMP tuh aku ikut basket, aku ekskul basket. Cuman pas SMA di sekolah aku tuh ekskul basketnya nggak ada buat cewek gitu, adanya cowok doang, jadi aku jadi manajer. Jadi kayak udah hampir 3 tahun aku nggak main basket lagi, aku kerjaannya nulis-nulis doang. Suka anime sejak kapan? Aku udah nonton anime dari zaman SD, dibeliin kaset sama mama aku. Sailor Moon, Subacara Party, Cardcaptor Sakura, Detektif Conan. Mau ibu sejak dini. Aku sama adek aku suka anime. Nonton AOT, Attack on Titan, aku nggak nonton. Itu udah banyak banget episodenya, aku males. Males ngikutinnya. Di sekolah lagi, guys. Wah, terima kasih. Di sekolahnya yang ini lama banget sih. Bisa nari dulu. Tapi masih azan, harusnya gak boleh disco dulu kita. Harusnya tunggu azannya beres. Gak boleh ini, gak boleh. Tadi ada komen bentar, mana ya komennya? Indira tahu idol Jepang atau cuma suka animenya? Aku kalau idol Jepang kayaknya lebih ke penyanyi-penyanyi solois gitu sih dibanding yang grup idol lagi. Cara tahu yang ngasih gift tuh gimana? Gimana deh, gimana deh, gimana? Yang aku suka aku ya Yoasobi suka, tapi kalau yang paling suka kayaknya aku paling suka Tuyu. Kalian tahu Tuyu enggak sih? Aku suka lagu-lagunya Tuyu. Sebenarnya lagu-lagu Tuyu itu menurut aku kayak mirip-mirip gitu loh, nada yang gitu-gitunya. Tapi semuanya enak, aku suka. Oh, di sini. Terima kasih. To you. Enggak pakai L, to you. Indira suka Luna kan? Ya, aku suka Luna. Biasa aku Hyunjin.
Terima kasih. Disco atau disco. Alasanmu bahagia. Kamu alasanku bahagia. Ayato, aku belum gacha Ayato. Aku belum ngumpulin, aku belum main lagi Genshin. Udah lama aku gak buka Genshin lagi. Iya, disco mulu, orang lagi azan. Azannya belum beres nih. Baca manga, aku baca manga. Aku kadang lebih suka baca manganya dibanding nonton animenya. Kemarin kan aku sempat tanya kan yang The Promised Neverland mending nonton season 2-nya apa enggak, terus katanya mending baca manganya. Jadi sekarang aku lagi baca manganya. Kalau manga, aku sama lebih sukanya fantasi action gitu dibanding romance drama. Tapi aku baca juga yang romance drama gitu. Kesukaan aku kalau yang kayak shoujo anime tuh Kimi ni Todoke. Kimi ni Todoke kesukaan aku, itu favorit banget pokoknya. Aku waktu nonton Kimi ni Todoke tuh kayak di TV gitu loh, yang kayak sehari satu episode. Terus saking gak sabarnya aku nonton, aku cari aja jadi baca manganya. Lucu banget, harus kalian harus lihat kalau belum pernah. Pokoknya fak banget Kimi ni Todoke. Baca Terelie Bumi nggak? Baca dong, itu seru banget. Aku sekarang koleksi buku seri Bumi aku jadi udah komplit. Udah komplit sekarang. Terelie seri Bumi itu seru banget, itu fantasi action juga. Kalian kalau suka fantasi action terus suka baca buku itu pasti suka, itu seru banget abisnya. Tapi kayak sekarang tuh udah berapa buku ya, 12, 13, 14, udah banyak banget bukunya. Terus sampai sekarang tuh belum beres, masih panjang gitu loh. Kayak wah, wah bentar lagi. Sama aku juga sering baca komik-komik itu di aplikasi komik yang di HP gitu kan, yang itu termasuk merek sih. Baca di aplikasi ijo atau aplikasi kuning. Kalau di aplikasi hijau tuh aku selalu bacanya itu kebanyakan fantasy action, kayak Troll Trap, The God of High School, Tower of God. Terus apa lagi ya? Banyak banget. Kalau yang di aplikasi kuning, baru itu aku bacanya yang romance-romance. Di situ kan kebanyakannya kayak isekai, kerajaan, di situ seru yang kayak gitu. Udah mau beres, kurang lama. Wah, kita ini kali gimana deh caranya. Ih, lucu banget, aku baru tahu bisa digeser-geser. Lucu sekali. Tapi kalau aku geser-geser komen kalian gak kelihatan. Ini cara balikin komennya mana? Oh ini. Kita baca dulu. Podium. Kita absen. Ini muka aku selayar gak apa-apa ya. Gak kelihatan nih. Mana sih ini kan? Podium tuh caranya kesini gimana? Kita absen aja deh dari nomor. Ini nomor satunya mana? Kok nggak ada sih? Ya udah, langsung nomor 2. Ada Kak Rizky Muhan. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Nomor 3-nya oleng ke siapa ini? Nomor 4-nya ada Kak Arandra. Terima kasih, Kak. Nomor 5-nya kemana? Hmm,
Nomor satu tuh ada gak sih? Kok dia aku gak ada? Kok dia aku gak ada? Nomor satu ada I love JKT48. I love JKT48. Terima kasih. Mana lagi? Banyak yang gak ada sih dia aku. Sebel banget. Yang nomor 5 ada Kak Angel. Angel. Makasih Kak. Nomor 6-nya ada Mas Angga. Halo Mas. Klik gambar orang terus klik live ranking. Di mana? Oh, ini. Oke, makasih guys. Oke, kita baca. Yang pertama ada Kak I Love JKT48. Terima kasih, Kak. Yang kedua Kak Rizky Muhammad. Yang ketiga Oleng ke Indira. Oh, ini tuh yang tadi aku bacanya Oleng ke I doang ya. Baru kelihatan. Oleng ke Indira. Terus yang selanjutnya ada Kak Alasanmu Bahagia. Ada Kak Arandra. Kak Fahmi Alauddin. Oh, Masang doang. Gak ada A-nya lagi. Terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Meleot Brutal. Hashtag Meleot Brutal. Kak Demas. Oh, halo Indira Is Oshi. Wah, makasih Kak. Kak Kiki Mars. Kak Emu. Kak Mario. Kak Jimmy Keren. Kak Orange Juice for Christy. Kak Christy Orange Juice. JKT Enthusiast. Parel, lucu banget kamu. Kak Reir. Seru nih. KMRSHLL. Ini kita bacanya sampai berapa ya, guys? Makanya banyak banget, sampai 100 nyampe enggak ya? Sekarang berapa? Sebenarnya tidak akan cukup. Kita sampai 25 aja kali ya, guys. KMRSHLL. Karifangga. Kahasbi. Kabirartik. Kaper. Sama Kak Mayol, sayang Indira, sayang juga. Kita baca sampai 25 aja ya guys, kayaknya gak akan keburu deh. Banyak banget. Sekarang jam berapa bentar? Oke, kita SS dulu, kita foto dulu. Sekali lagi. Oke. Okay. Udah enggak nge-lag kan tadi, nge-lag doang kan tadi item. Sayang banget hari ini cuman sebentar, cuma 30 menit. Ntar next showroom kita lebih lama, kita ngobrol lebih lama lagi. Terima kasih udah nyempetin nonton showroom aku hari ini. Terima kasih untuk semua giftnya. Kita ketemu lagi next showroom. Gak tahu kapan. Next showroom kita ketemu lagi, oke. Okay. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, next 5 jam kita lama pokoknya. Banyak banget yang pengen aku obrolin. Sayang banget hari ini cuma sebentar. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas hari ini, semangat semuanya. Bye bye. Jangan ini kalau tinggal aku. Bye bye.